Halo, assalamualaikum semuanya. Kali ini kedatangan tamu. Ini sepeda mini velo dari brand Turn, serinya Surge ya. Nantinya akan di servis besar sekalian di upgrade. Wheelsetnya nanti akan diganti full, jadi merakit ulang wheelset baru. Ini rimsnya pakai DK yang seri ini 451 Kativa, dan untuk ban luarnya ini menggunakan Swalbe One 20 11/8. Hubnya menggunakan Strummer. Nah, ini seri Strummer yang sudah menggunakan ratchet. Nah, ini untuk hub depannya seperti ini. Nanti akan langsung di upgrade bagian ratchetnya ya. Untuk spek ratchet yang baru ini yaitu 60T. Nah, ini posisinya juga sudah jadi satu seperti ini. Bedanya dengan yang masih standar, springnya masih terpisah. Nah, ini dia ratchet standarnya. Kalau ini simple aja, langsung jadi satu, jadi tinggal kita pasang, kasih grease juga yang khusus ya dari Strummer juga. Ini untuk pole dan ratchet special grease. Oke, kita langsung pasang aja. Nah, kemudian untuk pulley RD nya juga di upgrade ya, rantai diganti juga nantinya. Bottom bracket juga nanti di upgrade ya dengan brand dari Token. Ini untuk pedal juga diganti, sekarang pakai brand Promen. Ini terkenal loncer sih, harganya cukup terjangkau, tapi ya kualitasnya, build quality-nya juga bagus. Oke, posisi sekarang udah hampir semua part kita lepas, satu group set dan lain-lain. Nanti kita cleaning headset juga nanti kita lepas, kita regrease lagi. Oke, teman-teman, proses cleaning sudah selesai. Dari group set, brake, semua sudah di cleaning. RD nanti tinggal diganti pulley baru. Kemudian untuk frame set juga sudah dicuci tadi di area bottom bracket, semuanya detailing. Bagian headset juga sudah di cleaning. Nah, ini nanti tinggal di regrease aja. Alhamdulillah, wheel set keduanya sudah dirakit. Kita cek sound dulu ya, hub belakang setelah di upgrade ratchet 61T. Oke, wheelset sudah kita pasang ban luar dan dalam, headset juga udah di regrease dan dipasang ulang. Kita cek ya kelonceran dari BP Token. Kalau saya rasa sih ini smooth banget ya. Kita coba putar pelan. Oh, cuman segitu doang saya dorongnya. Wah, ini sih smooth sih. Oke, alhamdulillah sudah selesai proses upgrade dan service ya di sepeda mini velo dari Turn ya, seri Surge. Kita coba lihat dulu tadi yang di upgrade wheel set ya, satu set dengan hubnya dari Strummer yang sudah menggunakan ratchet ya, upgrade ke 60T. Kemudian yang diganti juga pulley, udah pakai seal bearing, rantai diganti juga tadi, jadi lebih aero ya dari yang wheelset sebelumnya. Itu profilnya tidak terlalu tinggi. Penampakan pedalnya setelah dipasang, kita coba cek sound waktu udah kepasang di sepeda nih. Waduh, kenceng banget. Suara ratchet itu emang khas ya. Jadi sudah selesai project kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai ketemu di project selanjutnya.